di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini dan apapun yang Anda rencanakan untuk dikerjakan hari ini. Tapi sebaiknya kita sebentar meluangkan waktu untuk mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Karena telinga kita harus dilatih, harus diasah, agar kita mampu membedakan banyak kali suara yang masuk dalam pikiran kita. Sehingga kalau tidak terlatih mendengar suara Tuhan, maka kita pun tidak akan mampu mendengarkannya. Karena di dalam pikiran kita ada suara keinginan kita, ada suara dunia ini, ada juga godaan dari iblis, tapi juga ada firman Tuhan yang sangat lembut dan halus, dan dibutuhkan keterampilan, kemahiran untuk mendengarkan suara itu, karena demikian lembutnya. Maka kita yang harus menyongsong, mencarinya, melatih diri agar suara itu dapat kita pahami. Itu yang dimaksudkan Yesayas ketika dia menuliskan pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Karena Tuhan mau mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman-Nya seperti seorang murid. Saudara-saudara, kita sudah semakin meninggalkan PSBB bagi yang bekerja, kecuali bagi anak-anak sekolah masih stay at home. Tetaplah menjaga jarak, menggunakan masker, hand sanitizer, karena itu merupakan norma yang baru yang telah kita terapkan selama 3 bulan ini, sehingga kita boleh selamat dan tidak terkena penyakit corona yang sangat menakutkan itu. Oleh karena itu, ke depan juga kita akan terus mempertahankan norma yang baru itu. Kalau kita apalagi khususnya sudah keluar rumah, gunakanlah masker sebaik-baiknya ya, dan jaga jarak, gunakan juga hand sanitizer, cuci tangan sebagaimana mestinya supaya kita jangan sampai tertular dari virus ini. Saudara-saudara, sapaan rohani kita dalam minggu-minggu Trinitas seperti sekarang ini masih berkisar di seputar bagaimana kita memahami Roh Kudus. Satu minggu ini kita belajar tentang Roh Kudus itu ternyata banyak sekali perannya dalam hidup kita. Dalam satu minggu ini saya membahas dari Yohanes 14 ayat 26. Kita belajar mengenai Roh Kudus yang menjadi guru itu dari kemarin, hari Senin sampai hari Selasa. Bahkan hari Rabu kemarin kita belajar juga tentang Roh Kudus yang mengingatkan, reminder, mengingatkan firman Tuhan yang senantiasa sering kita lupakan. Tapi Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita lupa. Oleh karena itu hari ini juga kita mencoba mendengar, berupaya mendengar firman Tuhan lagi dari Yohanes 16 ayat yang ke-13 dengan tema Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena Yesus telah pergi, guru tidak ada lagi, tetapi Roh Kudus bekerja di antara para murid-murid dan di antara orang Kristen yang perlahan-lahan menuntun kita sampai masuk kepada kebenaran yang sesungguhnya. Para murid-murid Yesus Kristus dan orang-orang yang percaya yang terdahulu pada abad-abad pertama masih sangat sulit karena fasilitas bagi mereka sangat sulit. Bagaimana mereka mendengar suara Roh Kudus yang terus-menerus memimpin mereka kepada kebenaran. Sekarang kita di zaman ini sudah lebih enak. Kenapa? Karena firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada bangsa Israel dan karya penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus telah tertulis semuanya dalam Alkitab. Sehingga kita sudah memiliki dokumen tertentu yang kita imani sebagai firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan itu ada di tangan kita, ketika firman Tuhan itu mau kita masuki dan ingin memasuki kita melalui pembacaan, melalui khutbah, atau mendengar dengan sekarang sudah ada Alkitab yang diperdengarkan dengan suara, maka kalau kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus kepada kita, maka Roh Kudus itu akan menerangi Alkitab itu, menerangi pikiran kita.
Jadi di samping Alkitab, Roh Kudus bekerja memberikan penerangan-penerangan tertentu kepada kita. Roh Kudus juga menangkap seseorang dengan tanda-tanda ajaib. Roh Kudus juga menggunakan seseorang dengan firman Tuhan yang disampaikan, apalagi dengan sekarang, dengan WA, dengan SMS, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan semua. Itu di sana juga Roh Kudus bekerja. Tapi di samping semuanya itu kita lihat bahwa Alkitab adalah sebagai buku utama yang menjadi sumber firman Tuhan bagi kita, yang dinubuatkan, dituliskan, diwahyukan pada kita. Maka Alkitab ini adalah mengenai Yesus Kristus, di mana Roh Kudus bekerja untuk menerjemahkannya ke dalam pikiran kita. Itu sebabnya kalau kita mau ingin mengenal Kristus dan membaca Alkitab, maka akan kita lihat di sepanjang Perjanjian Lama bagaimana Alkitab ini bercerita tentang seorang Mesias yang akan datang, mulai dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai selanjutnya. Di dalam Perjanjian Lama, para nabi juga dan juga Musa menceritakan bagaimana seorang penyelamat, bagaimana seorang juru selamat, bagaimana tanda-tandanya akan dilahirkan dari seorang gadis, dan bagaimana sistem pemerintahannya dan lain sebagainya, semuanya dibuat dalam Alkitab ini. Maka membaca Alkitab itu, Perjanjian Lama, adalah membaca juga janji nubuatan tentang Mesias. Saya rasa semuanya kita sudah paham itu, karena setiap Natal itu akan diuraikan kepada kita. Ketika di Natal itu ada barisan atau urutan-urutan tertentu. Ada kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada kejahatan semakin meningkat ke tengah-tengah dunia, lalu ada berita atau nubuatan tentang datangnya Juru Selamat yang biasanya dikutip dari Yesaya, dari Mika, dari Sefanya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncullah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Alkitab itu satu paduan di mana dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang Yesus, dan kuasa Roh Kudus akan menghidupkan itu kepada kita. Kemudian setelah Yesus datang menjadi Kristus yang bersejarah atau firman Tuhan yang datang di tengah-tengah sejarah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus telah dicatat dalam Alkitab ini, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus oleh para saksi mata dicatat juga dalam Alkitab ini, supaya melalui catatan-catatan itu, walaupun memang tidak semuanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat di sini, tapi menurut Yohanes di pasal 21 dikatakan semuanya memang dituliskan di sini, belum semuanya tertulis, tapi supaya kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah atau firman Allah yang menjadi manusia. Dan kalau kita percaya, maka kita akan terselamatkan. Jadi sebagaimana saya jelaskan di renungan kita sebelum-sebelumnya, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam kehidupan kita, maka sebagai Allah, Dia berdaulat, Dia memiliki kuasa, Dia merupakan pribadi yang ada di dalam diri kita, hanya memang Dia tidak memiliki sosok seperti yang kita selalu harapkan. Maka banyak orang merasa kesulitan karena tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kalau Dia pergi, Roh Kudus akan datang, dan itu akan lebih menguntungkan bagi kita, lebih baik bagi kita, karena Roh itu akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus tidak pergi, maka Dia akan mengajari para muridnya sebagaimana perjalanan mereka dari antara Yudea ke Galilea selalu bersama-sama, sangat terbatas. Tapi sekarang dengan kuasa Roh Kudus, ayo kita imani, ayo kita terima. Kalau Dia adalah Allah itu sendiri yang datang kepada kita dalam bentuk Roh yang menuntun kita ke dalam di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya kepadanya, maka kita akan dituntun. Mari kita percaya kepadanya, maka iman kita akan ditingkatkan, karena Dia akan memberikan penjelasan, penerangan bagi kita. Membaca Alkitab dengan iman sangat berbeda dengan membaca Alkitab hanya dengan sebuah ilmu, sebagai sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan. Tapi membaca Alkitab dengan Roh Kudus, maka kepada kita akan dikembangkan, akan diperkenalkan banyak hal, banyak misteri, karena hanya Roh Kudus yang tahu apa yang ada di dalam hati Bapa. 1 Korintus 2 pasal 2 ayat yang ke-11. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam Bapa itu sekarang ada di dalam diri kita. Dia akan menceritakan apa keinginan Bapa. Maka mendengarkan suara Roh Kudus ini dibutuhkan
Bagaimana kita melembutkan, melenturkan hati, melatih telinga kita. Karena tanpa melatih telinga kita mendengarkan suaranya, kita tidak akan mendapatkannya. Karena Roh Kudus ini dengan lembut membisikkan sesuatu ke dalam kita, apa yang akan kita lakukan dan apa yang dia tahu tentang Allah, karena dia datang dari Allah. Maka dengan sangat lembutnya memimpin kita ke dalam pengetahuan, sekaligus ke dalam pemahaman. Nah, kalau kita memahami firman Tuhan atau hanya sekedar mengetahui firman Tuhan tanpa dorongan Roh Kudus, jadilah kita nanti seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, di mana mereka melakukan, di mana mereka memahami firman Tuhan dengan bagus sekali, di mana mereka beribadah dengan sebanyak-banyaknya, tapi miskin di dalam perlakuan. Miskin di dalam menerjemahkan firman Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Tapi dengan dorongan Roh Kudus itu, walaupun kita tidak selalu menjadi sarjana, karena ternyata murid-murid Yesus tidak berapa yang memiliki pendidikan yang baik, ya. Semuanya adalah kebanyakan adalah para penangkap ikan dari Galilea dengan pendidikan yang sangat miskin, tapi mereka bisa berbahasa lain, berbahasa asing, karena Roh Kudus yang menuntun mereka. Jadi kuasa Roh Kudus sangat luar biasa. Ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya pemahaman, tapi diberikan kepada kita penyingkapan, dibukakan banyak hal. Kenapa? Karena kalau kita sahabat Allah, maka Allah selalu ingin memberitahukan apa yang bakal terjadi di tengah-tengah dunia ini. Seperti seorang suami yang baik, dia selalu ingin pulang ke rumah untuk menceritakan kabar baik yang dimiliki kepada istrinya. Karena itulah oknum orang yang paling menunggu kehadirannya sebagai kekasihnya, dan dia bangga menceritakan sesuatu yang baru kepada istrinya. Sama dengan Tuhan, sama juga Tuhan dengan kita. Kalau kita menjadi sahabatnya, dia ingin sekali menceritakan apa yang bakal terjadi. Dia menyikapkan, dia membuka, karena kalau Roh Kudus bekerja, berilah dirimu untuk dimasuki, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami makna-makna yang tersembunyi, bahkan rahasia-rahasia yang tersembunyi di alam ini, termasuk dalam Alkitab juga, semua akan dibukakan kepada kita. Maka bersama dengan Roh Kudus, ada jalan tol yang terbuka di depan kita. Kita tinggal berjalan mengikuti alurnya Roh Kudus dalam hidup ini. Sekalipun ada guncangan, sekalipun ada ancaman, tapi Roh Kudus akan bekerja sebaik-baiknya sampai kita selamat di tujuan. Tuhan menyertai kita. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.